Got lambung yang mekanisme kerjanya melapisi dinding lambung adalah, yang anak farmasi tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk kuncinya yang A ya, kalau omeprazol itu untuk menurunkan produksi asam lambung dengan menghambat pompa proton. Ranitidin untuk menurunkan produksi asam lambung juga, tapi mekanismenya dengan menghambat reseptor histamin. Yang antasida itu untuk menetralkan asam lambung. Kalau sukralfat itu nanti dia membentuk lapisan sehingga melindungi mukosa dinding lambung. Buat kamu anak farmasi D3 S1 profesi yang mau belajar farmakoterapi dan mata kuliah yang lainnya, nyari DRP, nulis SOAP, dapat kasus PKPA, boleh les farmasi online sama CC dari Satu Indonesia, boleh join. Caranya yang satu ini ya. Kamu langsung ke profil TikTokku, nanti lihat bio, terus langsung kontak aja. Kalau bingung, bisa komen. Menerima juga tawaran buat speaker webinar, barangkali ada anak BEM, panitia kegiatan yang butuh speaker, bisa kontak CC juga. CC juga sudah ada buku soal-soal SMK Farmasi, cocok buat yang kelas 12, habis ini mau ujian kelulusan. Ada ratusan soal meliputi materi farmakologi, aneka golongan obat, dan tentang peresepan, peracikan, masalah racik, cara baca resep, cara menentukan harga jual, ada semua contoh soalnya. Ada pembahasannya juga, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Yang mau beli dari CC, komen aja.